Lintas Banua kembali ke hadapan Anda. Ribuan goweser dari berbagai daerah, instansi, klub dan perorangan ikut meramaikan sepeda Nusantara etape Kabupaten Banjar yang dilepas Bupati di ruang terbuka hijau Ratu Zalia Martapura belum lama tadi. Bupati Banjar didampingi perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melepas peserta sepeda Nusantara tahun 2018 etape Kabupaten Banjar. Setelah dianggap sukses menggelar event serupa di tahun kemarin, membuat Kabupaten Banjar kembali dipercaya untuk melaksanakan kegiatan sepeda Nusantara di tahun ini, yang merupakan program dari Kemenpora di 137 kabupaten kota se-Indonesia dengan jumlah peserta lebih dari 3.000 orang. Rute yang ditempuh meliputi jalan ibu kota kabupaten, menyisir Sungai Martapura, melintasi jembatan Kiai Haji Anang Syarini Arifillah, kemudian melewati Stadion Demang Lehman, serta daerah perdesaan dengan total jarak mencapai 22 km. Bupati berharap melalui kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas hidup manusia, di samping meningkatkan angka partisipasi penduduk untuk berolahraga. Ya, Presiden agar masyarakat hidup sehat, dan juga ada instruksi dari Kemenpora, ayo berolahraga. Jadi olahraga sepeda ini juga termasuk salah satu daripada dalam berolahraga. Dan pada Pakistan di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar ditunjuk sebagai salah satu yang menyelenggarakan etape sepeda ini mulai dari Kabupaten Banjar. Event ini juga menyediakan puluhan hadiah menarik seperti sepeda gunung, voucher gratis menginap di hotel berbintang, serta grand prize nasional yang akan diundi pada puncak hari bersepeda tingkat nasional. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.